Boleh ceritain dong kenapa namanya Motoblast? Itu pasti punya sejarah tersendiri. Namanya Motoblast ya? Itu nunggu wasit dulu. Nyari nunggu wasit. Soal stiker. Stiker itu jangan terpaku sama merek yang terkenal dulu. Oh iya, biasanya kan taunya Oracle gitu doang biasanya. Orang itu taunya Mas pakai ban Oracle, Orajet, sama 3M. Saya kasih tahu ya. Iya. Benar. Kalau 3M itu kebanyakan yang bagus itu double tip-nya lah. Iya. Saya pakai soal itu bagus. Double tip-nya bagus tapi stikernya kadang ada stiker itu walaupun 3M, tapi kalau dia bukan grade otomotif, enggak jelek. Oke. Kalau 3M yang grade-nya otomotif ya bagus. Jadi kita jangan sampai salah bahan. Kalau orang ngambil bahannya salah, itu dipakai untuk advertising ya, beda dengan stiker yang dipakai untuk advertising, beda dengan yang untuk motor, mobil, beda. Oh, saya pikir semua stiker itu sama. Sekali beda. Mau motor kek, mau pakai stiker itu beda. Oke. Nah, kalau sekilas dia kelihatan enggak bedanya? Sekilas enggak. Cuman nanti setelah kepasang, tebel, tipis, lekukan. Jadi kalau untuk motor untuk fashion lebih baik yang tipis, karena nanti lekuk ke bodinya dia lebih bagus. Sama ini juga, ada stiker yang lekukannya bagus, tapi dia menyerap tintanya kurang pas. Jadi meluber-meluber, kemudian ketika ditarik stikernya, tintanya akan putih. Itu stiker yang kurang bagus menyerap. Ada stiker yang bagus menyerap, tintanya bagus, tapi tempel cabutnya ke cabut masih bagus. Nah, yang kita otomotif biasanya. Nah, itu balik lagi berarti ke ujung-ujungnya di masalah harga gitu. Iya. Itu dia. Mungkin kawan-kawan ya mungkin sama kayak saya yang berpikir bahwa stiker itu sama, simple, sama. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan video ini sedikit tercerahkan ya bahwa semua stiker, bahwa stiker itu berbeda-beda. Tidak ada yang maksudnya tergantung peruntukannya apa. Jadi, satu-satu mungkin kawan pernah nanya, Motoblast bikin stiker mahal amat segini. Ya, memang karena peruntukan stikernya memang untuk grade-nya untuk itu. Yeah. Jadi jangan sampai mengejar harga murah tapi cuma pakai sebulan dua bulan rompal kelihatan sana sini. Ya percuma kan, kasihan buang duit gitu. Iya, sama kualitas tinta. Tinta print. Oke. Print ini. Jadi kalau yang bagus itu dalam 1 menit mungkin gerakan head-nya dia pelan. Oh, karena dia lebih detail. Iya. Tapi kalau yang biasa sak, kurang detail, warna kurang keluar, kuning jadi agak kebutuhan gimana, jadi jelek. Yang bagus itu dia mungkin tintanya lebih banyak habis tintanya, tapi ya hanya lebih tintanya lebih banyak. Jadi ada print itu yang dicari yang high itu pasti hasilnya bagus. Berarti kalau saya analogikan mirip kayak kita ngeprint kertas ya, draft ya, sama yang versi foto gitu berarti. Iya benar. Nah itu lagi. Jadi kalau kawan-kawan beli stiker di mana saja, tolong pastikan itu juga ya. Jangan sampai tertipu dengan harga murah, tapi warna merahnya aja nggak keluar. Jadi warna merah nggak bisa kan? Lucu kan? Kadang juga sulit. Printnya udah bagus, udah bagus kayaknya. Cuman yang punya print ini diakali dengan cari grade yang rendah biar dia mungkin lebih untungnya lebih banyak. Jadi lebih cepat, kitanya lebih keluar, lebih selesai. Biasanya bisa dicek. Printer itu kalau ngeprint hitam, 1 meter. Kalau printnya yang jelek, pasti akan ada garis-garis. Iya. Gak konsisten, solid. Tapi kalau yang bagus, dia akan sama seperti blok hitam. Ya. Hitam. Itu bedanya. Mungkin sebelum kawan-kawan membuat stiker di tempat stiker, mungkin bisa request dulu ya. Bikin satu stiker warna hitam gitu ya. Biar ngeprint. Ya buang duit sedikit lah, paling berapa senti gitu. Tadi kan kelihatan kayak kata Mas Jo, kalau dia ngebloknya hitam, oke, berarti orang ini bagus bikin stiker. Sama tontonnya ya. Ya, itu yang paling simple deh. Ya, masalah. Terus Mas, selama ini apa namanya? Oh ya, saya pernah dengar ini juga, komplain yang ada di online ya. Karena karya Mas dibajak, lalu habis itu komplainnya ke Mas Jo. Nah, itu boleh bercerita nggak nih, biar teman-teman juga
kalau pada saat belanja di toko online, apalagi desainnya Motoblast, biar jangan sampai ketipu lagi. Boleh cerita? Jadi gini, ada di Shopee itu ada satu lapak nih, mungkin alamnya di mana nggak tahu. Dia mengambil semua desainnya Motoblast. Oke. Di download, kompas atau di upload dengan harga yang murah. Kemudian satu saat ada telepon masuk nih. Apa benar dari Motoblast? Ya, tapi dia komplain order yang tidak pernah saya kerjakan. Karena setelah diteliti dia tanya, oh iya mas, ada alamatnya dan nomor teleponnya, ternyata bukan Motoblast. Hanya dia memampang desain Motoblast di kerjanya saya. Betul bukan? Banyak yang seperti itu. Itu berarti sampai watermarknya Mas Jo ada di sana juga berarti, makanya untuk Motoblast itu. Iya, watermark di etalase di ininya, di online-nya. Misalnya cuma desainnya plek, bukan di desain ulang ya. Iya. Tapi langsung di kopas. Begitu datang hasilnya jelek, dia komplainnya ke saya. Oke. Karena dikirnya ada di gambar di etalase di online di an itu ada logo Motoblast, dikirnya saya. Oke. Akhirnya kejadian ini Lexi atau motor gede-gede lainnya dia akhirnya, oh ternyata ini Motoblast yang asli, maka dia pesen ke saya. Tapi harganya lebih mahal, dia kaget tuh kali ya ini begitu pilihan. Akhirnya dia baru bilang bahwa oh iya memang benar, emang harganya beda ternyata aslinya lebih, satu bahan bagus, tinta print bagus, kedua presisi. Nah presisi ini adalah teknik untuk menggambar dan juga waktu pengukuran di awal itu saya punya teknik sendiri, jadi biar gimana grafisnya nggak kepotong dan pas presisi. Memang dilebihin ya beberapa senti karena untuk meluk ke dalamnya, tapi grafisnya nggak ada yang kepotong. Kadang ada yang mungkin bahwa grafisnya kepotong kesana kemari karena dia tahu ukuran fixnya. Karena saya semua motor itu saya ukur sendiri, jadi tahu fix lengkapnya, tahu semua jadi presisi. Nah itulah tadi ya, tadi jadi masuk akal sih akhirnya kalau harga itu agak sedikit lebih mahal ya, karena memang kita membeli sebuah barang itu kan inginnya yang bagus ya kan. Bagus itu kan tidak cuma dari hasil, itu bagus itu kan jadi lebih bagus lagi kalau dari start pengerjaan itu udah benar ya. Hasil ujung akhirnya pun nanti pun akan bagus juga ya kan, daripada asal tebak-tebak ya jadinya pun asal-asalan juga akhirnya. Ya, ada pengalaman juga bagus menarik. Ada orang beli itu terjadi ya. Beli ke saya, mau beli nego-nego, ternyata dia ujungnya bilang, "Mas, saya enggak jadi beli karena di tempat lain ada yang lebih bagus." Bilangnya gitu karena harganya murah. Di sini segini kok, di segini mau pas mahal. Oke, silakan. Jarak 2 minggu. Dia foto hasilnya. "Mas, ini kok tulisan JBR-nya R-nya kepotong kalau macam karena kebesaran." Hasilnya gak sesuai dengan desainnya, karena itu dia memang desainnya dia sendiri. Wow. Dia ingin menuangkan ini. Salah. Akhirnya di akhir, bisa gak beli di Motoblast? Tapi grafisnya gak potong. Saya bilang, saya jamin gak bakal ada yang ngepotong grafis. Jadi saya buatin, ya foto hasilnya. Saya bilang, "Mas, ternyata memang bener di Motoblast lebih mahal dikit tapi lebih bagus. Daripada saya beli gini kan malah lebih, nah, maunya hemat malah jadi hancur." Ke akhirnya ya. Bukan, akhirnya gitu ya. Ada kejadian gitu. Bukan, ya itu pembelajaran juga ya. Jadi memang sih di masyarakat kita mungkin ya, yeah, memang banyak ya termasuk saya ya, pingin itu barang murah tapi bagus. Cuma masalahnya prinsip ekonomi itu murah bagus itu susah nemunya gitu loh. Jadi kalaupun ada mungkin satu dua barang aja, sisanya ya pasti akan ikuti prinsip ekonomi, nggak akan pernah bohong gitu kan. Jadi ada rupa pasti ada harga. Jadi kalau harganya murah ya waktu dipertanyakan, beli baju diskon 50%, Anda harus cek bajunya tuh. Coba lihat keteknya, coba lihat lehernya, itu ada bolongnya nggak itu? Atau kalau nggak bolong, coba lihat itu, ada mungkin jahitan yang miring, nggak simetris kiri kanan, itu pasti tuh, kayak gitu. Ini maksudnya benar kan? Benar. Oke, terus habis itu kalau boleh tahu, supaya tidak tertipu lagi nih teman-teman yang ingin belanja secara online, kalau boleh tahu di mana saja lapar-laparnya Mas Jo? Sebenarnya ini aja, suruh cek aja Instagram saya di Motoblast, IG-nya Motoblast, @Motoblast. Di situ sudah terpampang di link bio-nya, situ sudah terpampang bahwa marketplace official Motoblast sudah ada. Ada di Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia. Kalau mau cari katalog yang resminya itu udah di Motoblast ID, itu khusus untuk
memang untuk katalog resminya. Tapi kalau mau pembelian online bisa di Tokopedia, Bukalapa, Shopee. Berarti simpelnya kalau saya pingin nih motor CBR saya pingin dipasangin dekal dari Mas Jo. Berarti saya buka aja motoblast.id. ID itu dulu ya. Yeah. Saya cek di sana mana yang saya suka. Gua nanti tinggal cek ke partner di sini ya. Yeah. Atau bisa juga kalau mau custom. Kalau mau custom desain bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya. Nomor WA saya ada di IG. Jadi itu jadi IG aja dia pada di custom. Ingat desainnya free asalkan dia ngambil ada prosedurnya biasanya DP-nya berapa persen. Pasti kita buatin desain sampai berkali-kali revisi. Mungkin maksimal 5 ya biar enggak banyak-banyak terlalu gitu. Kemudian fix baru kita jadi. Ya itulah ya. Jadi sebenarnya asal muasalnya semua dari akun Instagram. Ujungnya sih iseng-iseng tapi akhirnya berujung jadi duit. Ini Mas Jo ini saya kenal banget udah lama karena dulu ikut orang bule di Villa ya. Villa sama branding. Oh, Villa sama branding. Ya. Tapi habis itu sempat kita diskusi ya. Ya. Mau keluar akhirnya Mas Jo mengambil keputusan yang ya mungkin saat itu dipikir agak susah ya. Susah. Karena harus berdiri sendiri. Ya. Kalau dulu tinggal terima bulanan beres tapi sekarang kalau nggak kerja ya nggak ada duit gitu kan maksudnya. Benar. Tapi terbayar, keringat terbayarkan. Ya, gitu. Ya. Oke, mungkin sebagai penutup Mas Jo ada kesan dan pesan untuk kawan-kawan yang nonton di kawasan ini. Untuk penontonnya ya, subscribernya 38. Saya belum subscribe. Tidak subscribe. Piye tuh Mas? Jadi sebenarnya dalam membuat motor kesayangan biar tampil cantik itu sebenarnya tipikalnya ada tiga kunci sebenarnya yang dalam hal stiker. Satu adalah desain yang pertama, yang kedua adalah warna, yang ketiga adalah bahan. Udah tiga itu, kalau tiga itu terpenuhi maka pasti bagus karena kadang desain nggak sesuai, warna juga pemilihan warna maksudnya dalam film pendidikan grafis kan ada warna-warna yang padu dan pas. Kadang juga warnanya udah bagus tapi nggak cocok dengan rendernya. Itu karena sebenarnya rendernya psikolognya nggak sesuai dengan warna itu. Karena ada ya. Kenapa? Makanya saya sering kalau ada orang custom design itu, Mas suka warna apa? Suka apa? Saya tanya dulu wawancara. Oh, saya suka sesuatu yang kalem atau apa? Ada kadang tanya timnya suka apa? Dari situ saya ketahuan warnanya cocok buat dia. Jadi bukan sekedar buat desainnya tapi ada mungkin ilmu desain grafis yang dulu yang sempat saya pelajari pakai itu. Jadi ya, jadi itu sebenarnya tambahan aja. Saya lupa kalau Mas Juni ternyata bukan desainer abal-abal ya. Jadi memang beliau ini adalah lulusan desain grafis. Yeah. Sempat jadi dosen juga desain grafis ya. Jadi udahlah kalau yang bikin stiker di luaran ya boleh ditanyalah backgroundnya kayak apa. Bukan menjelekkan sih tapi memang faktanya seperti itu. Ya kan begitu Mas ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Jo. Sip. Salaman dulu. Terima kasih sudah memeriahkan untuk mengisi salah satu video di Dekal 4000 ya. Sukses terus buat Fotoblast. Siap, sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di acara-acara lain. Oke. Oke. Makasih Mas Jo ya. Sama-sama. Oke, demikian saja dulu dari Dekal 8000 video blog. Jangan lupa di like, share, komen dan di-subscribe Dekal 8000. Nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang dengan interview yang lain dan juga dengan video-video modifikasi yang lain. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.